Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Sugeng Service Elektronik atau SSE. Baik teman, saya ada panggilan servis nasional water heater yang jadul, zaman dulu ya. Biasanya sangat kuat model ini. Kita akan coba. Ini kenapa rusaknya temannya? Tapi setelah kita coba barusan kita buka kerannya, tetap belum keluar api ya. Masih nggak mau nembak api, maka dari itu kita langsung cek aja di sini. Kita buka dulu, cek dulu bagian masuk gasnya atau apakah normal atau tidak, bersama bagian airnya ini kira-kira normal atau tidak. Langsung aja buka. Yuk. Kita lanjut bongkar, cek. Bisa ini bocor, yuk. Bocor. Cek dulu. Coba pasang ini, pasang. Pemutar pasang. Kita coba dulu pasang pemutar dulu. Kita tes. Oke teman ya, sekarang kita coba. Setelah barusan kita bongkar ini, ternyata gasnya mau masuk ada. Ini kan model lama ini. Model lama ini akan menyala selama 24 jam teman ya. 24 jam ini akan menyala terus, tapi tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Walaupun nyala. Biasanya begitu buka kran, kita buka kran ya. Kan biasanya langsung kita langsung keluar gas, ternyata masih tetap gak mau. Ada darah posisi untuk ke dalam ini, saluran gas yang besarnya ini gak normal. Kita akan bongkar aja, kita turunkan semua, kita bongkar namanya supaya lebih tahu kenapa masalahnya. Jadi kita langsung bongkar aja. Oke, lanjut aja dulu. Oke, teman ya, kita bongkar dulu. Karena penyakitnya di sekitaran pengapian ya, nggak keluar gas. Kalau untuk gas pematiknya ini keluar, karena sistem manual, sistem zaman dulu, jadi belum ada elektrik. Jadi bongkar dulu bagian baut-bautnya dulu. Kita keluarin, barangkali ada yang tersumbat. Sekitar gas di sini. Jadi kita keluarin aja dulu. Yuk, kita lanjut lagi. Setelah kita bongkar, kita lihat nih, hati-hati ini ada yang jatuh. Nah, ini kutubnya, katupnya. Katup otomatis. Oh, ternyata di sini nih, teman ya, macet kayak ini, bisa juga ini macet di sini. Bisa. Selebihnya kita cek dulu sini, ini harus naik turun. Ini katupnya. Ini katup otomatis. Nah, ini harus lancar. Ini satu. Ada katupnya, katup seperti kayak bahan ini adaptor. Kabulator motor ya. Teman ya, setelah kita cek dari sini di bagian air ternyata normal. Kita langsung fokuskan di bagian pas masuk ini gas LPG-nya. Ada bagian-bagian ini. Posisinya kan seperti ini tadi. Jadi kita fokuskan bongkar ini otomatisnya. Nah, kita cek. Karena sistem manual mungkin bisa juga, nah, ini kotor, karetnya bisa juga lengket teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cari bersih dulu, ini kotor banget. Tapi ternyata tuh dalamnya, nah, ini kotor, jadi pakai tisu dulu. Oke teman ya, kita lanjut kembali. Setelah barusan sudah mau dibersihkan, mungkin udah lancar ya. Ini daerah katup ya, kalau ini katup, cuman katupnya katup model manual.
ada pembakarannya khusus. Ketika panas dia akan meniupkan suhu, jadi ini langsung terbuka seperti ini otomatis ya. Tapi menggunakan sistem manual, sistem pengapian di sini. Jadi setelah kita bersihkan, kita coba langsung pasang. Mudah-mudahan hasilnya langsung bisa buat mandi. Kasihan bapaknya agak tua ya. Kita lanjut pasang aja dulu. Oke, lanjut kita beresin ya. Langsung kita tes aja. Robotnya kita pasang. Ini maksudnya. Oke, sobat, sudah beres kita pasang-pasang. Cukup bautnya sudah rapi. Kita langsung cek pakai air. Oke, lanjut terus. Ini kita pasang-pasang. Selangnya selang seperti selang gas ya, selang air. Kita pasang dulu. Dan kita langsung ke bawah. Ini coba nyalain gasnya. Ini nyalain gasnya juga untuk khusus buat yang pakai gas. Ini harus dipukul 3 kali teman-teman, harus 3 kali pukulan supaya langsung nggak lama. Oke, langsung pasang nih gasnya. Pukul 3 kali teman ya, 3 kali pukulan wajib. Kita coba kembali teman ya. Ini ternyata sudah dicoba masih kurang sempurna karena sistem manual harus tekan dulu. Di pengajiannya sih sudah itu nggak ada masalah, itu sudah bagian khusus yang masuk dari gas yang besarnya ini belum sempurna. Jadi mau nembak ya, teman ya. Kita coba dulu ini sekitaran ini. Posisinya di atas aja. Ini ternyata di sini teman ya, ini penyakit intinya di sini. Karena logika kalau gas gak masuk, ini sih tidak akan keluar. Nah, di sini gak akan keluar apinya di sini. Itu di sini apinya normal teman ya. Ternyata yang tidak keluar adalah api dari sini untuk keluar sini, baru sini tidak keluar. Dari itu kita akan bongkar aja ini semua dari pas-pas semua sampai berantakan ini. Kemudian sih masih bisa jalan lagi ya. Masih lanjut terus, jangan pantang menyerah teman ya. Kita membongkar barang-barang yang berharga ini, barang zaman dulu. Allah akan kembali bagus lagi. Mohon doanya aja. Nah, cuman ya ternyata ini bekas bongkaran orang kayaknya. Jadi di sini dia harusnya buka gini. Kayak ini perhatikan. Harusnya buka seperti ini dalamnya. Tadi tertutup teman ya, ketika buka tertutup. Nah. Kita gunakan lampu aja biar lebih jelas. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini akan terbuka lebar ya ketika knop ini dinyalakan posisi full ya teman ya. Nah, seperti ini ya. Harusnya full seperti ini. Nah, ini. Ini posisi ini harus diperhatikan banget ya. Nah, di sini ya. Kuncinya ada di sini teman ya. Kita akan rapikan kembali.
tanda normal dan langsung nampak ya, keren. Nah, ini Bu, alhamdulillah udah menyala Bu, udah oke Bu. Wah. Ini tahun berapa Bu, Bang? Tahun 60-an ya Bu ya? Tahun 80 iya. Alhamdulillah teman ya, setelah kita bongkar semuanya, kita turunin beberapa kali, alhamdulillah udah berhasil. Nah, ini gasnya udah muncul. Kita coba buka aja nih. Alhamdulillah sudah oke kembali, bisa digunakan kembali ya. Mengempat ya, ini ada mengempat bagian saluran Ibu, saluran. Oke, jangan lupa pin dari kami ya. Jangan lupa di tengahnya like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak sudah bisa mandi air ya Bu ya, mandi air hangat ya Bu. Oh anak ya. Ini udah panas ya. Oke, terima kasih. Ayo.